peserta didik dapat memahami dan menganalisis konsep dasar CAM untuk proses milik dengan menggunakan software MasterCAM. Ya. Warna hijau, ya warna hijau nanti kamu tuliskan untuk menggambarkan perasaan senang kamu hari ini, warna hijau. Kemudian yang warna kuning menggambarkan perasaan tidak senang atau sedih hari ini kamu. Ya. Kita kalau bisa dibantu. Nah, nanti kalau sudah, yang sudah menuliskan perasaan yang positif, silakan ditempel di kolom yang positif, ya. Kemudian perasaan yang hari ini yang negatif, silakan ditempel di kolom. Apa yang kamu rasakan pada hari ini? Senang. Senang bertemu kawan-kawan dapat belajar bersama. Ya, senang ya. Kemudian ada yang lain yang kamu rasakan? Ya, ada. Dan lagi? Ya, Pauli? Materi baru ya. Baik, untuk selanjutnya silakan kamu membentuk dua atau tiga kelompok ya. Satu, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Silakan membentuk sekelompok fungsinya bisa jadi kerjanya bisa jadi satu. Kemudian diskusi tentang kamu bisa mati video.
sampai halaman 155. Sampai 155. Di situ kamu diberi tugas adalah untuk mengamati, ya, mencari informasi terkait dengan perintah-perintah yang ada di master camp. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan di depan kelas. Waktunya berapa menit kira-kira? 15. Belum. Berapa menit cukup? Belum, cukup Pak. Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup ya, 10 menit ya. Iya Pak. Silakan berdiskusi, tulis nama kelompoknya sama-sama ya, nanti jadikan satu aja, nggak usah masing-masing, tapi satu kelompok satu aja. Letakkan semua yang ada di tangan kalian. Duduk dengan rileks.
Pak. Silakan lakukan selama kurang lebih 3 kali. Ya, konsentrasi. Oke, cukup. Kapanpun, dimanapun, ya kamu harus terus belajar untuk meningkatkan
baik itu pemahaman kamu, ya, pengetahuan kalian, keterampilan kalian. Nah, tugas selanjutnya adalah kalau kamu membuat hasil tugas kelompok yang sudah Bapak berikan di awal tadi. Yang kedua, menyimpulkan pada pembelajaran hari ini adalah master camp itu dibuat atau dilakukan untuk membuat suatu program yang nantinya dari program tadi itu akan dibuat atau dimasukkan ke dalam mesin CNC. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan, apa yang sudah kamu lakukan hari ini adalah bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, saya merefleksikan bahwa secara umum perasaan saya pada hari ini adalah senang sekali karena sudah bisa menyampaikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya siswa-siswa atau murid-murid itu bisa menerima pembelajaran dengan baik, dengan rapi, kemudian antusias dalam mengikuti semua aktivitas yang saya berikan. Mulai dari perencanaan ataupun persiapan pelaksanaan sampai dengan selesainya, ada beberapa hal yang menjadi catatan buat saya adalah yang pertama, keterbatasan saya dalam mempersiapkan semua media ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang untuk peningkatan pembelajaran selanjutnya adalah saya harus memperbaiki apa yang menjadi kelemahan pada pagi hari ini. Seperti yang tadi saya laksanakan adalah anak-anak masih kurang untuk kegiatan merefleksikan diri ataupun kemampuan untuk menyampaikan pendapat itu masih kurang. Jadi itu tugas saya sebagai guru untuk bagaimana bisa memberikan kepercayaan diri kepada murid-murid saya. Mungkin itu saja refleksi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih.